guys. Aku bakal sisir rambut aku. Tahan banget. Oh my god, sebentar. Kembali guys. Enggak kok, aku lihat kok kalau aku live. Kayak green screen cat, keren ya. Makasih ya yang bilang keren. Lagi ngapain, Kat? Lagi sisir rambut. Ponian, Kat. Bete deh, susah deh. Gak bisa, poninya kebelah. Soalnya aku udah belah. Kayak rambut di kebelakangin gitu, jadi keinget kamu waktu muda. Rambut di kebelakangin gitu, jadi ingat kamu waktu muda. Makasih Kak Izra, guru matematika. Aduh, makasih Kak Izra. Tunggu. Rambut di kebelakangin gitu, jadi ingat waktu kamu muda. Makasih kalau buat Kathy motorsikelnya. That one crying video. Yeah.
Yang mana? Ampun Biung, maksud kamu. Makasih ya Kak Albert Katy, makasih. Makasih Kak Albert Katy. Makasih, makasih. Oh my god. Lihat sisir aku Gryffindor. Di sisir aku mermaid. Tuh aku punya sisir BT21 juga. Ini cara sisiran, guys. Aku mau tutorial ya. So ini sisirnya aku sini ya. Terus misal aku lagi buru-buru nih. Tunggu dulu, hektik. So aku lagi buru-buru lagi. Gitu-gitu ya. Nah, nih misalnya aku lagi bangun nih, cerita aku gini. So aku kayak wow gitu kan. So abis itu so aku bangun, terus abis itu nanti aduh, oh my god, udah telat bangun. Harusnya aku bangunnya jam 5. Ini udah 7:30. Telat 2,5 jam. Gimana nih? Aduh, aku belum rapi lagi. Aku harus sisiran. Guys. Tunggu lo. Aduh. Capek deh aku. Oh my god, aku harus sisiran. Udah guys, aku capek, gak jelas. Nih, aku punya sisir banyak. Banyak di mobil sih, aku ada 2, aku taruh di mobil. Yang satu kayak gini, tapi warna pink, tapi princessnya yang the blonde one. Makasih Kak Zeketi. Makasih Kak Zeketi. Yang satu the blonde one, tunggu dulu. Kembali. So, abis itu ini kayak gini, princessnya yang blonde deh, intinya lupa. Terus ini yang kayak Gryffindor. Terus aku punya satu lagi tuh yang kayak ini BT21 ada di sini. Terus makasih ya Kak Fatur. Makasih Kak Fatur. Terus abis itu yang ke terakhir tuh aku ada sisir lagi, bentar. Nih guys. Nih. Belum di unboxing, ini dari gift. Ini intinya nih, punya berapa berarti? 5 sisir, satu lagi kayak warna pink gitu biasa, tapi kotak. Satu yang kayak gini, satu ini guys. Nih mirip. Makasih Kak Zeketi, banyak banget ya sisirnya. Buat apa deh sisir sebagian ini? Ini nih, sisir traumatik. Kan tau gak sih guys? Aku udah pernah cerita deh kayaknya. Aku lagi main sama caca aku. Di roll gini rambutnya. Terus kan tahu nyangkut di sini guys. Ini sisir dramatik ya. Troublemaker ini guys. Nih, ini. Tahu gak sih ini tuh? Nih, aku jelasin ya. Nih, lihat nih. Udah siap jualan sisir ini. Nah, ini itu gunanya sisir yang bulat nih kayak gini. Ini tuh sisirnya gunanya buat blow gini guys. Aduh. Tunggu deh, ini kayak sisirnya harus ditaruh dulu. Misalkan nih, ini hair dryer ya, nanti tuh kalian gini. Nah sebenernya harusnya kayak gini doang guys, bolehnya biar gak nyangkut gitu nih. Maksudnya gini doang. Nah sama cece aku itu rambutnya digitu-gituin. Iya. Makasih Kak Devin. Makasih ya Kak Devin. Di zz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 
gitu di blow deh intinya. Makasih ya Kak Zeketi. Makasih Kak Zeketi. Gitu guys. Aduh. Terus aku mau, kan sisir aku ada berapa nih totalnya nih? 1 2 3 4 7. Aku punya 7 sisir, duanya di mobil. Jadi jangan tanya lagi ya. Ini 7 sisir, duanya di mobil. 7 sisir, duanya di mobil. Terus aku mau nunjukin rollan-rollan aku gimana untuk poni nih. Jadi ini ada roll yang kecil gini. Ini ya. Di mobil banyak deh kayaknya. Ini ada di mobil.
banyak di mobil deh kayaknya guys. Sini cuma dikit. Iya deh kayaknya, tunggu dulu aku lihat dulu. Iya banyakan di mobil. Makasih ya guys yang gift-gift. Nah nih, ini adalah Roland namanya. Aku ada set lagi, tunggu dulu. Nih guys. Nah ini dia, ini Roland cat. Iya Roland itu gunanya kayak misalnya gini ya, kalau rambut kayak misalkan mau masuk gini, nah itu kan harus di, makasih ya Kak Zeketi, itu harus di catok gitu kan. Nah kalau Roland itu bisa membuat rambut kalian natural. Makasih ya Kak Zeketi, makasih Kak Zeketi. Natural tuh apa ya, kalian cukup roll aja, nanti tuh dia bisa kayak gini dengan sendirinya gitu. Nah ini adalah berbagai macam, ada ikat rambut di sini. Masih kasih Kety, bisa COD nggak kak? Nggak bisa ya guys, aku trust issue soalnya. Oh gitu ya, iya gitu ya. Nah ini ukuran yang paling kecil, nggak tahu sih ada yang lebih kecil atau enggak. Biasa aku pakai ini untuk poni aku kalau lagi, misalnya lagi pakai apa ya, penghapus makeup, mungkin pembersih makeup kalau habis show. Biar harus penting ya guys bersihin muka. Jadi kayak nih, ini kan poninya kecil. Giniin, ntar. Ntar dulu ya. Bisa COD gak kak? Gak bisa ya kak, aku trust issue soalnya. Nah kayak gini guys, ini buat roll pony. Biar kalau mau show kayak gini ya. Nih, makasih kak Ikinya Kety. Ya nih kayak gini ya. Nih ini biasanya aku jarang sih pakai ini kalau untuk show karena dia kecil. Nah semakin kecil sih setahu aku ya, semakin kecil sih ininya nih, dia tuh akan semakin kayak nge-curl banget gitu loh guys. Jadi kayak gak mau. Ya nih gitu. Makasih Kak Iki ya Gati, makasih ya. Gitu guys, semakin kecil semakin ini. Nah ini agak, ini tuh, ini guys, ini gede banget ini. Nih bisa dibandingin ya. Nih makasih Kak Teku. Nih bisa dilihat ukurannya sangatlah berbeda ya. Nih ini biasanya yang normal aku pakainya kayak gini sih. Ini yang normal guys, ukuran normal. Ini yang kayak gede banget nih. Nih kan bisa lihat ya ukurannya. Sama ini, pakai semuanya dong. Kamu aja pakai semuanya. Ini yang kayak nih, ini kan pendek-pendek gitu kan. Nah, ini tuh yang kayak very long. Jatuh. Kita coba pakai semuanya deh. Bisa enggak ya? Dulu aku pernah tahu, guys, aku ada acara gitu. Terus aku dari salon, rambut aku tuh di-roll. Makasih Karian. Besok enggak jadi deh. Aduh. Makasih Korean. Nih, gini ya. Nih, kita buka. Tuh. Lihat poni aku langsung. Korean, makasih ya. Makasih Korean, lihat guys poni aku langsung. Jadi terbukti ya, guys. Roland itu gunanya buat apa terbukti ya. Makasih Kak Iki ya Kety. Balon udaranya makasih ya. Makasih ya Karian, makasih Kak Ren. Makasih ya Kak Rian, Kak Ren. Makasih Kak Iki. Gak ada bedanya please. Karena aku pakainya cuma sebentar. Karian makasih ya. Makasih Karian, JKT Virtual Station. Kenapa bilang gak ada bedanya? Tadi tuh poni aku ngebelah, tadi langsung jadi satu. Dan kalau kalian pakainya sampai besok, itu bisa sampai muter-muter gitu. Makasih Kak Izra. Awas aja yang bilang gak ada bedanya. Makasih Kak Iki. Makasih Kak Rian. Semuanya deh, makasih. Dan nih, aku di sini ada beberapa brush untuk makeup. Ya, ini dua brush favorite aku sih. Nih, lihat. Dia very very smooth, very very lembut. Lembut. Makasih ya Kak Ren. Makasih banyak Kak Ren. Thank you Kak Ren ketoynya. Makasih ya. Makasih. Ini very very lembut.
Nih, ini buat apply bedak contohnya nih. Ini aku ada bedak. Nih, bedak kayak gini. Sekalian apply-apply kayak gini. Buat cowok bisa gak, Kat? Makasih ya, Karen. Makasih motor sprotnya, Karen. Makasih, Kak Ran. Apa tuh yang bilang? Pembayarannya pakai apa, Kat? Kalian cek sendiri aja. Nih, buat makeup-makeup gini nih. Tuh, ini kan ada bedaknya. Kalian tap-tap di sini, di muka. Jangan di tangan. Bisa sih di tangan. Nih guys, tuh. Ini makeup kayak gini cara pakainya ya. Udah. Apalagi guys, mau spill apa lagi? Makasih ya Kak Ren. Makasih Kak Ren. Terus pakai apa ya? Ini namanya spray nih. Ya, tuh spray. Yang untuk muka ya. Makasih Kak Fatur. Benda ini kegunaannya apa? Yang mana Kak? Yang brush ini tadi atau yang ini spray-spray ini nih? Nah, ini spray namanya. Makasih Kak Ren. Makasih Kak Ren. Kak Ren makasih ya ketoynya. Makasih Kak Ren ketoynya. Apa lagi ya? Makasih Kak Ren ketoynya. Makasih Kak buketnya ya tadi ya. Buket ya. Makasih ya. Makasih Kak. Blush on. Aku gak suka pakai blush on guys. Makasih orang baik. Oh iya makasih orang baik. Makasih orang baik. Makasih makasih. Thank you thank you thank you. Fungsi spraynya ini itu untuk nggak tahu sih aku pakai ini kalau sebelum makeup aja ini kayak gitu guys ya gitu deh. Ini sangatlah fresh, sangatlah segar, sangatlah semuanya ya spraynya nih. Spill makeup, aku kalau makeup cuma bawa yang biasa dibawa ke teater, aku cuma bawa base makeup. Habis itu paling lipstick kan. Kita pakai lipstick ya. Ini aku taruh di pouch kayak gini. Kecil, tapi diisinya banyak. So aku waktu ulang tahun, jadi aku tuh suka banget guys pakai spill the most. Oh my god. No. Jadi aku waktu ulang tahun itu, aku tuh suka banget koleksi eyeshadow guys, pewarna mata ya nih. Kalau kalian ngikutin Katy dari zaman Katy 2000 berapa ya, 2005 kali ya, IDN Live Katy 2005, Katy tuh pernah nge-spill ini guys, ini mata, pewarna mata eyeshadow. Nah so aku waktu ulang tahun dikasih eyeshadow sama Gen 11, mau lihat gak? Sama Gen 11. Tunggu nih. Lucu gak sih? Lucu banget gak sih? Imut gak sih? Dikasih Gen 11 itu guys. Aku selalu bawa kemana-mana ya. Aku ngikut Katy waktu masih jadi biung. Makasih orang baik. Nih lipstick. Jadi ini tuh lipstick. Kegunaannya itu. Bentar. Aku belum lahir Kak 2005. Waduh. Nah, ini lipstick guys. Kegunaan lipstick itu untuk Kat kalau pakai eyeshadow mata kita jadi Nih, lipstick tuh kegunaannya untuk ini ngalangin deh ini. Nih, makasih ya Karian. Makasih orang baik. Makasih ya Karian. Karian, thank you. Kasih Karian komodonya nih. Ya, lipstick tuh kegunaannya. Tunggu ngaca dulu, guys. Nih, lipstick kegunaannya untuk warnain bibir. Makasih Karian. Nih ya. Nih. Sebelum tidur memang pakai ini. Enggak, guys. Makeup itu untuk sehari-hari di pagi sampai sore malam hari sebelum tidur harus dihapus ya. Nih lipstick
Lipstick buat cowok ada nggak kak? Pakai lip balm guys, pakai lip balm biar bibir kalian lembab. Udah. Kalian mau aku nunjukin apa lagi? Spill etalasenya kak, udah cari aja sendiri. Cari aja sendiri ya. So aku suka juga apa lagi ya? Parfum. Parfum. Di mobil semua enggak sih? Oh, ada deh yang di sini enggak mau. Rahasia. Rahasia ya. Spill semua gel. Enggak pakai gelang, Kak. Enggak pakai gelang. Ini ikat rambut ya. Ini jam. Spill AC udah, enggak usah aneh-aneh. Sambil makan seblak bisa enggak? Fritzy bilangnya apa ya? Kocak deh. Kak, jam berapa sekarang? Jam berapa ya, guys? Tunggu dulu ya. Sekarang jam 22.09. Nih, 22.09 ya. Itu jam tangan fungsinya apa, Kak? Oh iya, juga. Kak pakai jam tangan. Kenapa kita harus ambil ini? Makasih, Kak. Mau ketawa dulu boleh gak, guys? Ya, sorry deh, sorry. Sorry deh. Maaf ya, guys. Nih, aku nulis ini tadi. Kalian tahu gak sih, guys? Kalian tahu gak? Aku tuh tadi nulisin ini orang-orang yang tadi video call sama aku ada di sini semua. Aduh, gimana ya kasih lihatnya? Ini deh, tunggu. Kita ini, terus kita ini. Soalnya ini aku selalu tulisin orang yang video call sama Ketoy. My god. Nih, ada nama kamu enggak? Tapi ada coretan-coretannya, guys. Nih, ada nama kamu enggak di sini? Makasih ya buat video call hari ini. Ya, aku enggak VC. Ini ada ya nama kamu ya. Nih, aku tulisin orang yang video call sama aku tadi. Tapi emang enggaknya miring, tapi nanti aku tulis lagi. Nih, aku tulis di sini. Nih, zoom, enggak boleh tahu dong. Di sini. Terus kalian tahu enggak, guys? Aku tuh selama beberapa dari kapan ya? Tada! Kalian tahu enggak ini apa? Coba kalian komen dulu ini apa. Tahu enggak ini apa? Yang bener. Jadi ini guys, ini adalah ini. Jadi kalian kan kalau ngasih gift ke Kathy, kalian itu akan mendapatkan ini kan. Nah ini gift dari kalian nih. Makasih ya Kak Ren. Makasih Kak Ren. Stop ya Kak Bebay. Makasih ya Kak Ren. Nah ini dia guys. Ada yang suka gimmy gak pas VC? Ada si anak-anak Kathleen Nexus itu suka banget tuh gimmy kalau video call. Ingetin ya guys, anak Kathleen Nexus. Makasih Kak Izra nih. Ini ada nama kamu gak di sini? Nih. Ini aku kumpulin dari kapan ya? Makasih ya Kak Ren. Jadi pengen video call sama Kathy? Iya, makasih ya Kak Ren. Nanti kita video call ya. Nanti kita ketemu ya. Nih. Ada nama kamu gak di sini?
Jadi ini itu aku udah kumpulin selama berapa lama ya? Berapa ya guys? Udah lama deh dia. Nih, banyak gak? Nih, kalian kan selalu ngasih gift ke Katy. Terus Katy kumpulin nih kertas ininya nih. Tuh. Oh, yang tadi SS mana? Itu udah aku tunjukin tadi yang video call sama aku. Hitung, Kat. Kamu hitung sendiri aja ya. Nih. Tuh. Kayaknya ini... Berapa lama? Dari kapan tuh? Kayaknya setahun ada deh, guys. Ini udah setahun deh kayaknya. Gift. Iya. Gift ya. Ini gift setahun ada deh kayaknya aku kumpulin. Setahun. Nih. Parah banget emang Katy Nexus. Iya kan? Kayak sok-sokan gak terlibat aja deh. Makasih ya Kak Ren. Wah lama banget Kak. Iya guys. Nih. Nih aku kumpulin. Coba kita cari ya. Ada banyak ya. Ya ini banyak guys. Dijual enggak ya Kak? Ini gak dijual. Semuanya aja dijual. Terus apa lagi ya guys? Aku taruh ini di box nih. Taruh semua ini di atas box. Jadi setiap ada gift, aku copot ininya, bisa aku foto terus aku taruh deh di sini. Oh my god, tunggu dulu. Harus rapi. Gitu. Terus kemarin aku rapihin mainan-mainan aku juga, tapi ngelag ya. Kalian, makasih chat pribadinya. Sebutin semua yang ada di situ. Kalian, makasih kalian. Kalian makasih ya IDN media chatnya, chat pribadinya. Makasih banyak ya kalian. Ini guys di sini, kalian mau lihat kah? Beneran mau lihat ya, dan yang aku kasih tunjuk, tunggu dulu ya. Nih aku kasih lihat. Nih, aku taruh di sini. Udah. Begitu aja ya. Begitu aja ya kasih taunya. Makasih Ko Felix. Ko Felix makasih ya. Makasih Ko Felix. Makasih ya. Ya emang. Ada berapa cat mainannya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 karena aku gen 11. Ada 11 guys karena aku spill, aku udah pernah spill, kamu cari aja di TikTok kayak di setelah kamu deh. Ya, nanti ini dong. Figure, aku punya 11 figure guys. Makasih Kak Iki yang ketoy. Apalagi, tunggu aku ada mainan apa lagi ya. So aku punya banyak mainan bongkar pasang guys yang belum aku rakit. Spill foto di belakang, mau di spill. Gimana ya caranya? Mau di spill nih. Mau di spill juga. Aku punya ini guys, karena aku pernah waktu suatu saat aku kedinginan, ini udah pernah aku pakai sih. Juga sangatlah berguna biar aku enggak kedinginan. Ya ini tuh selimut.
Rakit Cat. Ya deh, nanti ya. Spill foto. Oh, kalian mau lihat gak foto-foto? Bentar, bentar. Nih, foto-foto Kathy nih. Ini kayak lucu banget, mau lihat. Ada tutupan guys, tunggu dulu. Nah ini ya. Ini waktu aku ulang tahun aku dikasih ini. Jadi ini itu, nanti aku kasih tunjuk yang di belakang juga. Makasih ya Kak Ren. Thank you Kak Ren. Nanti aku kasih tunjuk yang ini juga. Ini tuh foto dari kalian. Tunggu dulu. Waktu aku ulang tahun. Ini waktu konser Enif kemarin yang ke-12 tahun JKT48. Nih, ini pakai baju Cosmos. Seneng deh. Ini seifuku pertama aku sendiri. Mikir dulu. Iya, maksudnya. Seneng deh intinya. Nih. Lucu gak sih? Kiowo lah ya. Next. Wow. Next, ini adalah aku pakai seifuku. Gak ada sih. Ini gak lagi show, lagi variety show. Pas Ramadan kemarin. Pakai baju apa namanya? Ini namanya apa ya, guys? Kebun binatang. Nih, pakai seifukunya itu. Lupa judulnya. Gajah ya ini, bukan tikus, bukan serigala. Gajah. Suka deh, semoga suatu saat aku bisa membawakan lagu itu ya. Nih, ini kan live gini nih. Live-nya gini aja. Nah, next ini adalah yang terakhir. Nih, muka aku sih. Nih, tada. Kathleen sih cakep deh. Kok cakep ya? Cakep ya. Cakep banget deh. Kok cakep sih? Nih, cakep. Makasih ya. Makasih ya bilang cakep. Nih, terus. Nah, ini aku harus ngambil di kasur nih. Tunggu dulu. Nih kan. Wow. Yang nanya, Kat, itu foto apa, Kat? Nih. Jadi, ini. Ya, guys, tunggu dulu. Wah! Guys, tunggu dulu. Capek, guys. Oke. Jadi, ini adalah. Nih, aku pernah show pakai seifuku ini. Yang pertama ada ini dari setlist Aitakata, Koinoplan. Nih, ini. Ini dari setlist Aitakata ya, ini Koinoplan. Setlist Aitakata Koinoplan. Sini Agavi, aku Sonichi RKJ. Ini Agavi. Ini Namida no Shonan nih, waktu aku Aitakata. Aitakata pernah Namida. Next. Nice to meet you, Ramune. Ini kayak recapan show aku ya. Habis itu ini ada Nagisa no Cherry. Terus di sini ada pakai baju Cosmos. Gitu guys, keren. Makasih ya. Sekarang aku kayaknya mau ganti deh guys. Aku kayak bakal ganti yang ini. Aku harus pajang yang mana? Atau aku tetap pajang yang tadi aja ya? Atau aku kayak harus pajang yang mana? Fot nih, ini satu nih. Ini yang Kathy satu. Yang gajah dua, ini yang gajah dua ya. Ini empat, tiga. Satu, oke satu aja ya. Oke, sekarang final fotnya adalah aku tetap harus majang yang lama ini. Yang super duper lengkap ini atau diriku sendiri ini?
yang ini. Makasih Kak Tekuk. Makasih Kak Tekuk. Harus ini atau ini? Semuanya enggak bisa ya? Nih, ini adalah satu, ini satu nih, ini satu, ini satu, ini dua. Ini dua, ini satu. Komen. Dua. Oke, kita ganti yang dua ya. Makasih Kak Mamdut. Kita harus gini, guys. Tunggu dulu. Miring. Miring enggak? Nah, dah. Cakep. Nah, guys, aku udah ganti. Aku udah ganti. Masih ya Kak Mamdut. Udah guys, udah aku ganti ya. Udah jangan komen dua-dua, udah telat. Udah aku ganti ya. Gitu deh. Apalagi guys. Ih, berantakan kasurnya. Ntar ya guys, aku taruhin lagi. Yang komen berantakan kasurnya. Ini boneka. Oh my god, biasanya gak kayak gini deh. Biasanya aku selalu tidur dengan boneka-bonekaku. Mana yang satunya? Boneka favoritku guys. Nih. Lucu gak? Nih guys. Udah deh guys kayaknya guys. Yang komen berantakan beresin sendiri aja. Tunggu guys. Tunggu dulu. Makasih ya Kak Mundut. Oke guys, taruh kasur dulu. Udah kayak show deh. Guys, udah guys. Iya yeah. Lihat itu gelas yang gelas no I love you, bener banget. Gelas no I love you. Nih, aku tuh ada gantungan kunci gendis coba. Digift sama sahabat gendis. Oh, kita coba-cobain topi aku aja kali ya. Mau cobain topi-topi aku gak guys? Mau, oke, bentar ya. Gelasnya jangan ditaruh, itu udah habis guys. Tadi aku langsung habisin. Dikasih gantungan kunci gendis sama sahabat gendis. Makasih Kak Flix nih. Udah telat ya, udah gak ada yang komen dua-dua lagi. Kita gantung kali ya di tas aku. Di tas aku tuh ada gantungan keju karena aku sangat suka keju dan ada tulisan Katy. Nih, nanti aku taruh ya di tas. Apa lagi, guys? Oh, ini nih. Ini gajah. Aku punya boneka gajah ini kembaran sama sepupu-sepupu aku.
Jadi nggak semua sih, tapi sepupu aku ada yang kemarin ini sama aku. Lucu gak sih ini, sebenernya kayak tempelan kulkas gitu guys sih, magnet, tapi kayak lucu lucu. Tunggu mau lihat topi aku. Mana ya? Belum, ini masih ada tag-nya. Jadi guys, ini gift. Kalian pasti gak asing kan sama topinya? Ini masih ada tag-nya lagi. Pasti gak asing sama tag-nya, topinya. Enggak kok, ini aku sendiri guys. Abis itu ada yang kasih aku ini. Ini gift aku ya guys, ini gift aku ya guys. Sorry dek, ini gift aku guys. Aku dikasih ini waktu itu abis. Ini gift aku sendiri guys. Sorry dek. Gak guys, ini gift aku sendiri. Gak sabar mau Natal aku juga. Apalagi ya, kalian mau aku spill apa lagi ya? Tunggu dulu, mikir dulu. Apalagi, oh aku punya banyak boneka unicorn. Maaf deh. Cek untuk Cynthia yang benar aja ya. Ini yang lagi live Cathy. Jadi cek untuk Cathy sendiri. Pernah nggak kamu tidur pakai topi? Sejauh ini sih belum. Tunggu deh, coba kita best unicorn. Aku lagi ngapain ya? Tunggu, coba kita ini ya. Gendis. Tunggu ya, kita telepon Gendis. Dis, kamu lagi ngapain? Dis, aku IDN live, kamu mau ngomong gak? Ngomong, Tunggu Dis. Sapa besti-besti unicorn aku ya. Dan. Ngomong. Hai besti unitreat. Yang bener dah. Yang bener. Udah speaker belum? Udah. Hai bestie. Kamu kangen aku gak? Kangen banget. Kangen ya. Maaf ya, aku ngantuk, aku mau tidur. Kamu ngapain tidur bestie? Ada malam. Kamu tahu gak sih? Ini aku pernah di gift sahabat Gendis gantungan kunci. Kamu, mukanya kamu. Iya keren, gak kamu taruh di mana? Nanti aku gantung di tas aku deh. Nanti aku kasih keychain aku, kamu gantung di tas kamu ya. Oke, lucu banget, couple banget, suka deh. Bener ya, Besti? Bener banget, oke. Oke nih, dapat salam dari siapa aja kita bacain ya. Baca for you, you cat. Nih, kayak siapa? Sekarang aku telepon sama Cathy, jadi kita baca podium ya. Nih, dapat salam dari Kak siapa? Nih, Kak siapa tadi? Nih, dapat salam dari Kak siapa nih? Komen guys, komen. Dari Kak Wahid, dari Kak Babai, dari Kak Ilham. Dari Kak Ilham, dari Kak banyak deh. Ya banyak yang fans sama aku soalnya ya. Iya, maaf deh bestie. Ya udah beneran ya, nanti aku gantung-gantungan kunci kamu, kamu pakai punya aku ya. Oke. Oke, bestie. Ya udah bestie. Mau ngapain? Ya mau live bestie. Bye. Bestie.
Tunggu ya guys, tunggu. Bestie. Kamu tahu gak sih Bestie? Kamu kenapa ketawa-ketawa Bestie? Kenapa? Kenapa? Ya udah Bestie, ini aku telepon kamu pakai device-nya gede banget ini. Ya udah, bye bye. Ah, ya udah deh gitu deh Bestie. Ya udah, bye bye Bestie. Bye. Thank you. Keren ya guys, kita bisa telepon gendis JKT48 loh. Keren gak guys? Kok bisa teleponan sama member JKT? Iya kak, soalnya aku apa nih? Terserah deh aku apaan. Sekarang coba telepon Cepio, kayaknya gak usah aneh-aneh deh. Kamu aja coba telepon Cepio, coba. Bestie, tunggu dulu ya Bestie. Aku punya ini. Aku mau kasih gendis deh satu. Yang mana ya? Buat dia telepon. Buat dia gantung di tas dia. Yang mana Bestie ini? Udah Bestie. Nih Bestie pilih ya. Ini aku ada yang Koinoplan, Mirai sama Tenshi. Telepon Michi, telepon Kak Anin. Aduh, sibuk mereka guys kayaknya. Nih, ayo tolong ya. Yang mana? Koinoplan, aduh. Koinoplan, Mirai atau Tenshi? Tenshi gak sih? Tenshi ya. Tenshi. Oke, kita kasih dia Tenshi ya, Bestie nanti. Nih, yang Tenshi no Shippo. Nah, nanti kita kasih dia yang Tenshi. Oke. Siap, Bestie. Terus udah deh, kayaknya aku gak mau pakai topi lagi deh. Kita sisir dulu yuk, sisir. Telepon siapa lagi guys? Kayaknya udah deh sesi telepon member. Sekarang kita ngapain lagi, tunggu dulu. Keren deh kayak ini, kayak bisa terbang gitu. Keren deh. Spill top yang lain, Cat. Oke. Ini Don't Cry. Nih, aku suka banget deh. Ini topi. Gini enggak sih? Kita pakai lagi nggak sih, tunggu dulu. Kita pakai yang CC ya guys, yang inisialnya C. Keren banget sumpah. Sorrynya ndak beres. 20 topi kayaknya kamu duluan aja deh, nanti kalau bisa baru aku. Lompat-lompat di kasur dong. Sorrynya ndak beres. Nih. Udah guys. Udah ya kayaknya ya.
spill jersey. Spill jersey. Keren juga, Kat. Apalagi tadi guys mau spill apa lagi? Jersey MU, Kat. Jersey Arsenal. Oh. Kita kasih tunjuk mana ya ini nih? Aku mau kasih lihat PC-PC aku. Nih ada favoritnya Elin. Nih ada favoritnya Elin, ada Jay. Nih. Ini terus ada ini. Ini member N-Hypen ya. Nah, ada ini keren banget gak sih? Ada ini keren banget gak sih? Keren gak ini? Gak ya guys, yang bilang ini bukan PC official, awas aja ya. Nih. Itu kayak JKT48 ya, bener banget. Ini PC beneran ya guys, yang bener aja dong kamu. Nih. Foto Seokjin. Ding. Siapa lagi ini baliknya? Dari Kathleen Nexus. Sumpah sih ini sih guys favorit aku. Upin dan Ipin, inilah dia. Ini favorit kita semua. Bener gak? Ini favorit kita semua kan? Favorit kita semua kan ya? Favorit kita semua gak sih guys? Keren. Upin dan Ipin, inilah dia. Keren banget the bestie. Ada Jeno, ada Markley. Jeno lagi, Hanson. Blackpink. And Hypen. BTS, Kathy. Nih. Nyimpan foto diriku sendiri, sorry. Udah deh. Ting. PC top gifter ada gak bos? Sorry, duluan. Kamu kok kayak gitu sih? Kan aku gak punya. Apalagi ya? Apalagi yang harus aku spill? Kita ini aja gak sih? Apa ya? Oh, di balik sini ada N-Hypen. Lihat gak, aku pernah di kasih nih N-Hypen bos, senggol dong. Apalagi ya guys, kita ngapain ya? Bunyi kecilin dulu. Apa ya? Oh,
Oh my god. Ini lu deh. Jujur-jujuran, kenapa itu jedak-jeduk semua? Sorry ya. Gak jedak-jeduk semua ya. Makasih Karen gendisnya. Coba kita ini ya. Melihat video TikTok diriku sendiri. Setiap ketemu kau cubit pipiku. Memangnya TikTok aku tahu gak, Kat? Gak tahu apa tuh kira-kira ya. This is Cecan FX. Sorry ya. Yes. Best unicorn. Draft ada berapa? 100 dong. Aku tuh suka, tahu kan gak sih guys, aku tuh suka banget bikin video TikTok yang kayak rating-rating gitu. Oh my god, kak, setuju gak kalau aku posting kayak gitu? Setuju kan? Setuju kan? Setuju kan? Gracie, kangen banget deh. Ih, aku kangen gak pakai poni deh guys. Guys, kayaknya aku udah harus baca podium ya, karena baterai aku udah habis. Oke, kita baca top gifter ya. Jadi yang ke-13 ada Kak Fatur. Terima kasih Kak Fatur. Makasih ya Kak Zikiti. Yang ke-12 ada Kak Flix. Makasih Kak Flix. Yang ke-11 ada Kak Devin. Makasih Kak Devin. Ke-10 ada Kak Teku. Terima kasih Kak Teku. Ke-9 ada Kak Izra. Terima kasih Kak Izra. Ke-8 ada Kak Ogi. Terima kasih Kak Ogi. Ke-7 ada Kak Albert Katy. Makasih ya Kak Albert Katy. Asik. Kenapa ada Kak Zeketi? Makasih Kak Zeketi. Ke-5 ada Kak Mandut. Terima kasih ya Kak Mandut yang hobinya Katy Oshi. Sorry salah baca. Next, ke-4 ada Kak Dian ter Katy Katy. Yang ke
Tiga ada Kak Iki, Katie Only, makasih ya. Kedua ada Kak Ren, makasih Kak Iki, makasih ya Kak Ren. Makasih Kak Ren. Kesatu ada Korean, terima kasih Korean, terima kasih Korean. Makasih ya guys, makasih ya. Makasih buat video ke hari ini dan makasih untuk hari ini ya. Bye bye. Bye bye, makasih banyak ya guys. See you kapan-kapan. Bye bye. Thank you, TFT. Bye bye.